Wana ba'asu lan ngutus ingsun ing Nabi Isa rasulan hale dadi utusan ila Bani Israel maring Bani Israel kulim sekabiani Bani Israel. Jadi semua Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tugasnya untuk wilayah lokal ya, hanya untuk satu bangsa Bani Israel. Kalau Nabi Syu'aib untuk bangsa apa namanya Madian gitu.
Sedangkan Nabi kita ini Nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia internasional. Ya karena sesuai dengan zamannya, zaman-zaman dulu kan masih sulit komunikasi. Zaman Nabi sudah zaman komunikasi, zaman teknologi. Makanya Nabi kita diutus untuk seluruh umat manusia dan sepanjang zaman ila yaumil qiyamah. Nabi-nabi dulu itu ada batas waktunya. Terus dinasakh oleh syariat nabi berikutnya. Karena umumnya nabi yang dulu itu syariatnya sudah dipalsukan oleh umatnya, sudah dirubah-rubah, enggak murni lagi. Jadi dengan kehadiran Nabi kita berarti menasakh syariatnya Nabi Isa. Kedatangan Isa menasakh syariatnya Nabi Musa dan begitu seterusnya. Tapi sekarang ini Nasrani sudah menjadi agama internasional. Makanya kadang-kadang rasanya kurang pas ya misalnya. Kalau Islam itu di mana-mana itu pas sesuai dengan zaman dan makan. Ya. Eh? Apa katanya? Aikullihim tegese sekabehane Bani Israil. Waqilah didawake wa huwa lafal rasulan iku maktufun diatafake alal ahwali ing atase pira-pira hal al asabiqati kang dhisik disanakan Nabi Isa diberi hal yaitu wajihan fid dunya ya. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah kaminal muqarrabin. Terus wayukallimun nasa, ini adalah hal berikutnya, itu tafsiran yang kedua. Kana kaya-kaya satu menit kelakuan iku kila didawake apa halakonihi ing dalam tingkah anane Nabi Isa iku wajihan wong kang terkemuka ya, wong kang duweni kemuliaan wa rasulan lan utusan wa quri'a lan diwaca apa wa rasulin bil jari kelawan jer atfan kelawan ataf ala kalimatin ing atase lafal kalimatin. Ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu wa rasulin gitu. Wal mu'tamadu tapi kang dipegangi diantara tiga pendapat tadi indal jumhur mungguwe mayoritas ulama iku anna Isa angin besini Nabi Isa iku innama nubbi'a angin besini diangkat dadi Nabi ala roksil arba'in ingatasi ujungnya umur 40 tahun gitu. Jadi sekalipun Nabi Isa cabang bayi sudah bisa ngomong, tapi itu belum diangkat jadi Nabi. Itu hanya namanya apa? Irhas apa? Irhas itu apa? Ya keajaiban-keajaiban calon Nabi sebelum menjadi Nabi. Namanya irhason linubuwatihi. Wanau lansat temannya Nabi Isa iku asya urib
fil ardi dalam bumi, qabla raf'ihi sadurunge diangkate Nabi Isa ke langit, miatan wa isrina sanatan ing dalam 120 tahun. Coba bayangkan, sekian lamanya dalam kejaran-kejaran orang Yahudi, seperti apa sengsaranya. Maka Nabi Isa itu kan simbol daripada kesengsaraan, daripada kemelaratan. Apalagi kalau orang Kristen itu percaya kalau Isa itu disalib, katanya untuk menebus dosa anak Adam. Ya enggak ada dosa, ya ditanggung sendiri sendiri. Wahyu tawi Isa iku akhiru ambiya ibani Israel, terakhire para nabine bani Israel. Kama anna awwalahum, ayo ngarepkene lho mlebu kaya dene satu menit pertama nih ambiya bani Israel iku Yusuf bin Ya'qub, Nabi Yusuf bin Ya'qub. Jadi rangkaian nabi-nabi Bani Israel itu banyak sekali, ribuan ya. Yang pertama adalah Nabi Yusuf, karena Yusuf itu adalah generasi pertama dari siapa? Keturunan Nabi Ya'qub. Ya'qub diberi nama siapa? Israel. Makanya keturunan Ya'qub namanya Bani Israel. Tulis Yakub namanya Israel, yang baru dengar ditulis ya. Siapa Nabi Bani Israel yang pertama? Jawabnya Yusuf. Siapa Nabi Bani Israel yang terakhir? Isa. Setelah itu eranya era Bani Ismail, keturunannya Nabi Ismail. Tapi orang-orang Nasrani menolak kenabiannya Nabi kita, karena Nabi itu semuanya Bani Israel katanya. Anni satamna ingsun, katanya Nabi Isa, iku kod jiktukum, teman-teman teko sapa ingsun ing sira kabeh. Anni itu dibaca bi fathil hamzati, dengan fathai hamzah, bukan ini tapi anni. Majrurun iku dijerake bil ba'i kelawan huruf ba, yaitu bi anni gitu. Al muqaddar itu kan dikira-kiraken apa ba. Allati lil mulabasah kan krono seserupan, al-muta'alikat yang berhubungan, bimahdufin kelawan lafal yang dibuang. Ya lafal anni kodijidukum iku halun, menjadi hal min rasulin, saking lafal rasul al-muqaddari kang dikira-kiraken. Lima, karena dene alasan fihi kang in dalam mahdzuf, min makna nutki saking makna ngucap gitu. Ngucap itu ya qala. Wa taqdir tawi kira-kira nih ayat iku falamma jahum, mengkotot kalani rawu sopa Isa hum ing kaum, kola mengkot dawu sopa Isa lahu maring kaum. Dawu ini Rasulullah, seperti yang di atas itu. Ini iku Rasulullah, utusan Allah. Ikum indalam tengah-tengah sirakabe. Multabisan halim menganggu ini, atau halim menyandang. Bi anni lah ini takdirnya. Bi anni qad ji'tukum bi ayatin.
Biani kelan satu meneng suni keko dojik tukum teman-teman teko ing suni suruh kabe. Biayatin kelawan gawa tondo-tondo. Biar alamatin negesi tondo yaitu mukjizat. Ala sidki ngatasi temene ingsun sungguh-sungguh fir risalatin dalam jadi utusan. Saya membawa mukjizat min rabbikum saking pangeran ira kabeh. Terus disaut oleh kaumnya, qalu padha ngucap sapa kaum. Coba kalau memang membawa mukjizat, apa itu? Buktikan. Wamalan iku apa ya utawi ayat. Qala dawuh sapa Isa. Ya utawi ayat mukjizatku satu. Iku anni sak temene ingsun. Iku akhluku menciptakan sapa ingsun. Usawiru tegese ngrupakaken sapa ingsun membentuk lakum kadue sira minatini sanging endut endut di tanah liat ngrupakaken kahai aditori ing kaya tingkai manuk kaya bentuknya manuk gitu maksudnya. Jadi saya bisa ngepel-ngepel bikin tanah liat menjadi bentuk burung terus tak sebul langsung ngeper gitu terbang. Lah orang sing otaknya cetek makanya lalu saking mengagumi Nabi Isa lalu dianggap sebagai apa? Anak Tuhan, Tuhan anak. Padahal semua itu adalah biiznillah. Bisa begitu karena idinya Allah. Ya, jadi memang mukjizatnya Nabi itu kan disesuaikan dengan apa yang sedang ngetren waktu itu ya. Pada waktu Nabi Isa itu kan yang ngetren ilmu sihir ya. Maka mukjizatnya adalah tongkat jadi ular yang bisa melalap semua karya-karya sihirnya tukang sihir. Zaman Nabi Isa itu yang ngetren itu adalah ilmu kedokteran, ilmu pengobatan. Sehingga dokter hanya bisa mengobati wong sakit, tapi kalau Nabi Isa itu sampai cuplis niki iso diobati tadi melihat orang mati bisa dihidupkan itu. Ana lihat iso tadi manuk. Syai'an tegese menciptakan yang sesuatu misla surat itari kang kaya rupane kang kaya bentuke manuk. Faham fukunulin niyup sapa ingsun fi dalam kahe atitair. Fi fami zalikal mumasil. Tegese in dalam cangkeme ikulah perkara kang madani lihai aditari maring bentuke manuk. Setelah tak tiup, fayaku nemongko dadi. Faya sira muka dadi apa kahyatiter ikut tairon manuk sungguhan. Hayan kang urip, yatiru kang miber. Apa tair baina sama diantara langit wal ardi lan bumi. Jadi manuk temenan ya. Nek manuk are-are ya cuma kadang-kadang iso tangi ngono tok, tapi gak iso miber ya kan. Wong digugah sebuah sing tangi cuma manuke. Ya setelah itu harus bangun, bangun keseluruhan ya, bangun kepalanya.
Itu ada santri baru itu, ponakannya Abah itu, katanya di rumah itu suka bangun malam jam 3, jam nanti di sini jangan sampai dipengaruhi konturu terus ya, supaya ditemani gitu kalau dia temani. Terus ini wis ditukana sapu ta durung iki. Endi sapune iki? Ya, ya sapune dikon gantung kono sing disimpen toe. Boleh. Ya makanya dikasih tanda gitu di laminating musala. Atau ditaruh di mana yang tukang nyapu tahu gitu ya. Biiznillah, semuanya itu dengan izin Allah. Bi amri tegesi kelan perintah Allah. Terus dikejar lagi. Malah kalau bikin manuk biasa itu gampang. Sekarang bikinlah manuk sing paling angel, yaitu kelelawar. Fatalabu muka nyuprih atau minta sapa kaum ing Nabi Isa bi khalqil khofasyi, kelawan menciptakan kelelawar, lowo. Lowo itu kan peralatannya itu lengkap seperti yang dimiliki oleh manusia. Lianau karena satu menit khofash ikat malut toiri paling sempurnane burung apane kholkon kedadiannya atau bentuknya. Wablaku landawi banget apa nih dilalatan oleh nuduhaken alal kudrat ing atase kemampuan, kemampuan mencipta. Karena apa? Lianau krono satemene khofash iku lau gati khofash apa naban siung ya. Punya siung koyo apa? Kaya macan. Wasnanan piro-piro untu. Wayat hagulan iso guyu apa kelelawar. Kama yadhaku kaya oleh guyu sobat linsan menungso. Wayat tirulan miber apa khofash biweri risin kelawan tanpa lar, tanpa bulu. Walayu besirunan orang bisa ningali, tidak bisa melihat apa khofash fi dawin hari dalam cahayanya siang. Wala dan tidak bisa melihat fi dzulmatil dalam petenge wengi. Kawanan gak bisa melihat, kebengen gak bisa melihat. Jadi hanya waktu sampai kalau itu. Wa innama yaro angin pasti itu hanyalah melihat sapa khafas pisatin dalam 2 jam. Saatin yaitu sesaat atau 1 jam ba'dal maghrib, sesudah maghrib. Wasatin lan 1 jam ba'da tulu'il fajri, sawise meletake fajar. Makanya kalau anak awan turu terus nek bengi melek itu jenenge ngelowo apa? Mereka ngelowo. Kayak sekolah turu. Ini bengi begadang. Makanya HP-nya dirampas biar enggak begadang. Wal unsa utawi kang wadon atau betina minuh saking khofash ikulah iku kadwe unsa
Madyun utawi pentil susu. Jadi kayak kayak ibu-ibu ya. Kalau lamar betina punya pentil susu. Watahidu lan khed men juga ya. Watadur lan suci apa khafas. Watalidu lan melahirkan mana. Nah ini nah bisa ditantang untuk bikin kelelawar. Walamma sawwara mengkotot kerana membentuk sapa Nabi Isa lahum kadwi kaum khafasan ing kelelawar ditantang bisa melaksanakan tetap menuduh macam-macam. Kalau mengucap ngucap sapa kaum hadza utawi iki sawara khafasan iku sihrun sihir. Iki jenenge Bani Israel itu punya karakter serewet gitu ya. Njaluk kelawar sudah dituruti minta lagi yang lebih angel-angel. Jadi ini orang arek serewet dasar Bani Israel. Fahal indaka mongko ono to iku ning sandingi sambian geru utawi liyane iki khafash. Kala Isa na'am ya. Apa itu? Wa ubri ulan bisa marasa ke ingsun al akma ing wong kang buta asal, itu yang buta asli sejak lahir yaitu tanpa kelopak mata padha karo cuplis gitu. Aku iso. Menyembuhkannya itu bidu'a iklan berdoa Allah yang menyembuhkan. Wa usahihu tegeselan iso marasang keningsun alladzi ing wong ulita kang dilahirake akmah hale buta, itu ndak punya kelopak mata. Awil mamsuhal aina ini utawa kang dibusek mripat lurune rotong. Wal abrasalan ing wong kang sakit sopak, sakit belang yang kulitnya putih itu bisa disembuhkan. Wahua tawi kang aran abros ikala di wong fi jildi kang iku yang dalam kulite alladhi baya dunutai putih sadi dun kang banget gilani itu. Walamma fa'ala mengkotot kalani melakukan sama Isa dalikai mengkono-mengkono wa ubri'ul akmaha masih dibuli lagi kalau mengucap sama kaum hadha utawiki wa ubri'ul akmaha iku sihrun sihiriku fa'al indaka mongko onoto iku ning sandingi sampean beru tawiliani hadha wa'ala isan amyo. Apa itu coba? Wa ukhilan bisa nguripake ingsun al mauta ing pira-pira wong mati bismillah dengan izinnya Allah ae bil ismil azami tegese kelawan menyebut asma kang paling agung ya. Jadi diantara asmaul husna itu ada al ismul azam yang kalau dipakai untuk doa itu pasti dikabulkan. Wa huwa tawi ismul azam iku oh begini ya. Wa huwa halil tawi ismul azam iku naja bisik-bisik ya. Sapa Nabi Isa ya qayyumu hezat kang mohon jumenengi.
Fahyanuri nguripake sapa Nabi Isa arba'ata anfusin ing empat pira-pira awak-awakan. Empat jiwa. Satu, ahya nguripake sapa Isa azura ing azura namanya. Ba'da mati sawise matine azura isalah sati ayamin kelawan telung dino. Mati tiga hari, terus dipanggil, langsung hidup, hidupnya lama. Panggil sampai punya anak ya. Hatta asa sehingga urip sopa azura, wawuli dalam dilahirake, sopa lau kadwe azura. Jadi sudah mati, hidup sampai punya istri, sampai punya anak. Nomor dua, wa ahyalan nguripake sapa Nabi Isa bintal asyiri ing anak wadone pemungut pajak gitu aja ya. Pemungut. Oh. Wa ahyalan nguripake bintal ajuz ibnan ajuz ing anak lanange nenek-nenek. Wa huwa hada ibnul ajuz iku mayitun, mayit mahmulun kang digawa atau yang dipanggul alasannya dengan atasnya benduso. Jadi sedang dipikul di atas benduso dibawa ke kuburan. Fanazala nuli mudun sama Ibnul Ajus itu tadi uget-uget kainnya yang nutup. Oba-oba kok moro-moro ngerti terus mencolot gitu ya. Ini kalau sekarang langsung viral ya. Panazana uli mudun sapa Ibnul Ajuz ansariri saking bendusone Ajuz. Bendusone itu apa? Keranda ya, keranda. Hayyan hali urib waro jalan bali sapa Ibnul Ajuz ilari kepada keluarga Ibnul Ajuz. Hidup lagi dikeluarkannya. Wa asalan terus urib sapa Ibnul Ajuz. Wa wulidan dilahirkan sapa lagi Ibnul Ajuz. Nomor telu wa ahyalan nguripake sapa Nabi Isa bintal asyiri ing anak wadoni pemungut pajak. Wahua tawi alladzi tegese wong yakhudhu kang memungut al usura ing pira-pira pajak sepersepuluh. Jadi zaman biyen rajane itu dolim-dolim ya. Kalau kas negara kosong enggak punya uang ngamuk dia. Rakyat ditarii pajak 10% itu namanya usyur. Minana saking menungso kapan dihidupkan ba'da yaumin sesudah sehari min modya saking matine bintul asyir. Fasad nuli urib so bintul asyir wawuli dalam dilahirakan sopolaha gadwe bintul asyir. Wakalu nuli ngucap sopo kaum tetap enggak gelem iman malah ngelokno. Li Isa kepada Nabi Isa. Isa, inna kasat temani sambian ikut tuhyi bisa nguripake sopo sambian man ing wong kana kang ana iku koribal anti parek mongsone minal mauti saking kematian. Pada alau mengkau menawa-menawa man kana iku lambyamu tu durung mati sama man hakikatan in dalam sak temene. Jadi wis macam-macam ngutip nawang mati masih disoalalah
isomu kan nguripnya wong sing baru mati. Memang mungkin belum mati betulan gitu ya. Akhirnya ditantang, suruh nguripke putranya Nabi Nuh gitu ya. Bal asobahum balik menimpa ing man kana opo saktaten meneng gitu aja. Mungkin dia hanya tidur. Coba fa'ahyi monggo nguripaken sapa sampean lanaga tu kita sama bena Nuhin ing Sam bin Nuh. Ini yang menurunkan bangsa Semit ya, orang Eropa itu. Wa huwa utahali tawisam iku kutmada teman-teman wisliwat min mati saking kematian Sam opak sarulwiake min arbaati ala fisanatin tinimbang 4000 tahun. Maka manuli tangi sapa Sam. Keliru saya. Faqo menali jumeneng ngadeg sapa Nabi Isa ala kubri ngatasi kuburan Sam. Berdiri di atas kuburnya sambil berdoa. Pada anu lindungo sapa Nabi Isa Allah ing Gusti Allah bismik lawan asmane Allah al-azami kang paling agung. Waqo manuli tangi sapa Sam ming kubri saking kuburane Sam. Mereka kuburan yang buka, wonge tangi. Iku jenenge wong mati, ora ubah, yen ubah, medene bocah melayu kala pesing meneh. Wa huwa halayu tawi Sam iku kodemado teman-teman wis liwat min mautihi ya. Bawahnya. Wa qala dawu sama Isa bil kami kepada kamu sediku benerakan no sirokabe. Oh keliru saya ini. Setelah Sam bangun ya, wakala landawu sapa Sam yang baru hidup tadi. Eh saudara-saudara tantretan sediku benerakan percaya siroh ing Nabi Isa gitu. Percayalah kamu kepada Nabi Isa. Wa inna umma teman Isa iku Nabi Allah, Nabi Allah. Setelah ngomong, wa mata lam banjur mati sapa Sam fil halin dalam sa'nalika. Apa dampaknya? Fa amana nuli beriman bi kelawan Isa sapa bagem sebagiannya kaum. Wa kadzabalan gerakan huing Isa sapa akharun sebagian kang liya. Wangkalo nuling ucap sapa akharun yang tidak percaya. Allah hadza utawiki nguripake Sam ahyi lana saman iku sihrun sihir. Wal indaka mongko ana ta iku ning sandingi sampean. Weru tawi liyane ahya Sam. Qala Nabi Isa na'am ya. Apa itu? Wa unabbiukum lan critake ingsun ing sira kabeh bima lan perkara tak kuluna kang arep mangan sira godwatan ing dalam isuk wasiatan lan sore. Aku bisa menceritakan besok pagi-pagi kamu sarapan ini, sarapan gedhuk, sarapan kiwul, nanti sore kamu makan sate gitu ya. Mangan pentol. Wadwatan di dalam isu wa asyiatan lan sore. Wa ma lan critakan ing perkara tadakhirun kang nyimpen sapa sira kabeh.
yang baru kamu makan sore, sisanya disimpan berapa banyaknya, itu aku tahu. Aitar fauna tegesi kang ngangkat sepersir kabe min ghidain saking apa makan siang li asyain gatwe makan sore wa min asyain lan saking makan sore li ghidain gatwe makan siang. Kalau sarapan kan futur ya. Yang kamu simpan fi buyutikum in dalam omahmu kabeh bayani mimah sangking berkara lam wa'ayin kang durung ningali ingsun wa ikma inna fi zanika sat menikin dalam menggono-menggono ayat ya. Mukjizat-mukjizat ay fi madgesin dalam ayat kul tukang ngucap supaya ingsun laku maring surah kabeh min hadil khamsi sang ikilah perkara lima opola ayatnya yang ditondo-tondo la mu'jizatan degenis yakti mu'jizat kawiyatan kang kuat dalatan kang nuduake ala sihati risalah tingatasi beneri dadi utusan ingsun ilalatan kelawan petunjuk wadihatan yang jelas langkum gadis sirakabe ingkuntum laman ono sobat sirakabe iku mukminin orang-orang yang beriman usad dikin tegesi kang percaya intafaktum mongko ngalap manfaat sirakabe biar kelawan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma